Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. أسعد العرب والعجب ولمن غيبة والحرب وترجمان اللسان والكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du la hawla wa la quwata illa billah. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para filsufah, seluruh jajaran pengurus PDKM, pengurus DKM Masjid Nurul Hakim, juga seluruh penasehat PKKM, juga Pak Kiai Haji Madinah Abdullah, Pak Kiai Haji Ahmad Khotib, Kiai Mukhtar Sari, Kiai Aulia Mustaqim, dan Wakil Ketua DPRD Kota Depok Bapak Haji Tajuddin Tabri SH, imam kita pagi hari ini Ustaz Muhammad Munir. Alhamdulillah kita semuanya sholat bisa dengan khusyuk, ya. Mudah-mudahan kita semuanya memperoleh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini baca kitab ini udah cukup lama ini Ustaz, ya? Enggak. Udah lama saya, kayaknya udah 2-3 bulan ya. 3 bulanan ya. Off nih. Ada terus. Maka saya ingin lanjutkan dari bab Babu ma yaqulu idza staiqadha min manamih. Bab tentang apa yang dibaca ketika orang bangun dari tidurnya. Ini kita mulai aktivitas kehidupan kita, biasanya kita tidur dan bangun tidur memulai aktivitas. Nah, ini dalam Islam itu hal-hal yang kecil seperti ini juga dibicarakan. Tidak hanya yang besar, tidak hanya persoalan negara, persoalan ibadah yang mahdhah, tapi ibadah-ibadah yang kecil, termasuk apa yang kita lakukan setelah kita baru bangun tidur. Ada riwayat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sebutkan di sini, ruwayna fi sahihai imamail muhaddatsain Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari wa Abi Hussein Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Gushairi radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaq'udu asy-syaitanu ala qawfayhi ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha 'aqadin yadribu ala kulli ugdatin makanaha alaika laylun tawilun farkudu fa in istaiqadha wa dhakara Allah ta'ala in hallat ugdatun fa in tawaddu'a in hallat ugdatun fa in salla in hallat ugdatuhu kulluha fa asbaha nashitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan
Hadza lafdhu riwayatil Bukhari wa riwayat Muslim bi ma'nahu wa qafi rasi ay akhirah. Ya. Singkatnya, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, yaq'udu syaitan ala qafihi ra'si ahadikum. Setan itu mengikat salah seorang di antara kamu di bagian tengkuk kepalamu. Ya. Idza huwa nama, ketika dia tidur. Berapa ikatannya? Nama salasa aqadin, ada tiga ikatan. Jadi kita itu dibelenggu. Dibelenggu sama setan, ditaliin apa? Bagian tengkuk kita ini, gitok, orang Jawa bilang gitok. Kofa itu gitok. Kofa gitok ibu tuncing telak itu. Itu Jawa. Belajar apa namanya anggota badan kita itu dulu waktu masih kecil kelas 2 ibtidaya itu diajari itu. Jadi sampai tua jadi pada ingat itu nama-nama anggota badan. Insanun iku manusa, ra'sun sirah, ainun mata, anfun irung, khodun pipi, jabhatun batuk, wajhun rai. Itu jadi bahasa Jawa tuh ya, yang orang Jawa mungkin paham, yang enggak Jawa juga mungkin paham sedikit-sedikit. Itu mudah untuk mempermudah. Nah, kelas 2 MI itu masih ingat sekali, kecil-kecil. Jadi kofa, kofi, jadi tengkuk kita ini diikat sama setan. Ada tiga ikatan. Yadribu ala kulli uqtatin makanu alaika lailun tawilun fa'arkud. Nah, dipukul itu. Setiap ikatan itu dipukul-pukul kuat. Di tempatnya sepanjang malam lalu kita ini tidur dengan pulas, enak. Lalu kita terbangun ya jam 2 malam. Kalau sudah tua-tua kayak saya ini kadang-kadang jam 1 udah bangun enggak bisa tidur lagi, Pak. Mau ngapain gitu. Memang begitu Allah bikin gitu. Kalau sudah tua-tua itu loyo. Ya, terongnya itu sudah letoy gitu. Maka memang diharapkan supaya kita ibadah kepada Allah. Ya. Supaya enggak ingat yang itu, supaya ingat kepada Allah. Fa ini staiqadha, maka ketika kita bangun ya. Ketika bangun zakarallahu taala, kemudian kita wa zakarallahu taala, kita ingat kepada Allah, inhallat mudatun, lepaslah ikatan itu. Kita bangun, kita ingat kepada Allah, maka lepaslah ikatan itu. Fa in tawaddaa, lalu kita menuju ke kamar mandi, kita buang air. Lalu kita berwudu, inhalat mudatun, lepas lagi ikatan yang satunya, tinggal satu ikatan. Fa in shalla inhalat mudatuhu kulluh. Nah, kalau kita sholat maka lepaslah tiga ikatan itu, seluruhnya habis, lepas kita. Fa asbaha nashitan tayyiban nafsi, maka ketika pagi kita berada dalam keadaan sangat baik, kita merasa semangatnya tinggi, ya thayyibatun nafs itu baik, jiwa kita ini menjadi terasa terang baik. Wa illa, dan jika tidak, maksudnya jika tidak melakukan yang tiga hal tadi itu, ketika bangun kita enggak zikir kepada Allah tapi mancal kemul lagi, tidur lagi, ya kita tidak wudu, kita tidak sholat malam, maka asbaha khabithan nafsi kaslan. Pagi-pagi kita bangun itu ya dalam keadaan malas. Jiwanya, pikirannya ngeres jelek. Ya, khabithan nafsi. Kaslan, malas. Mau ngapa-ngapain malas, mau ini malas, mau itu malas. Sebab apa? Tidak ada zikir kepada Allah, tidak berwudu, tidak sholat malam. Coba aja rasain, Pak. Bapak ketika malam bangun terus sholat ya,
setelah sholat baca Quran beberapa surat atau ayat, pagi itu seger rasanya, enak melihat orang itu rasanya damai. Abdullah Khatib ya, kopi gak ada gulanya pahit ya, makanya jangan minum kopi pak, jangan suka minum kopi kalau tua jelek katanya. Kayak gitu begitu, minum kopi mah jangan banyak-banyak kalau tua jelek. Ya mudah tua ya jelek, minum gak minum jelek aja ya itulah ya. Nah ini lafaz hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Jihad Muslim semakna dengan itu ada sedikit ada apa namanya perbedaan sedikit lafaz waqofi ra'si ay akhiru. Jadi kata-kata kata ala qofi ra'si tadi dalam Sahih Bukhari sebutnya seperti itu, tapi dalam Sahih Muslim waqofiyatir ra'si. Itu sebutnya. Hadis berikutnya waraina fi Sahih Bukhari an hadits an Hudzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhuma wa Nabi Dharin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akan ada dua rawinya. Dari Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu aja dan Abi Dzar ya. Dua Hudzaifah Al-Yamani dan Abu Dzar Al-Ghifari, maka sebutannya kolanya panjang lanya karena tasniah. Jadi kok kolanya panjang lanya? Iya, karena yang menyampaikan itu dua orang ahli hadis, makanya kola duanya berkata. Seperti dalam Quran itu ya, Musa dan Harun juga begitu. Kola dua, tidak satu. Jadi apanya dua alif? Kalau kata Ustaz Mudir itu namanya matobi, jadi dua panjangnya. Qala, mereka berdua berkata. Apa kata dia? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Idza awa ila firasyi qala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia berangkat menuju ke tempat tidurnya ila firasyi. Qala, beliau bersabda, kata beliau berdoa, bismikallahumma ahya wa amut. Ini yang diajarkan kepada anak-anak kecil pemula biasanya ini bismikallahumma ahya wa amut. Kita biasanya doa enggak Pak? Kalau mau tidur doa ini enggak? Biasanya enggak, lupa kan ya. Ya, mau tidur soalnya apa namanya? Kadang-kadang enggak sengaja tidur udah ketiduran. Ya. Baru megang HP, HP-nya jatuh. Kebiasaan kita. Nah, kalau seperti itu tidurnya dipersiapkan itu dengan baca doa ini bismikallahumma ahya wa amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, ya. Kami hidup dan kami mati. Aku hidup dan aku mati. Nah, kalau bangun wa idza staiqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Saya kira ini bapak-bapak sekalian sudah biasa membaca yang ini karena inilah yang sering diajarkan oleh guru-guru kita, doa yang paling singkat ketika kita bangun tidur atau kita akan tidur yang paling singkat ini. Ya, paling singkat ya. Bismikallahumma ahya wa amut dan ketika bangun ya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tapi sebenarnya bukan hanya itu, Pak. Doa yang dibaca oleh Rasulullah itu kadang-kadang itu. Tapi ada juga kadang-kadang bacaan yang lain. Jadi boleh-boleh saja. Ada yang lengkap, ya, dibaca semua, ada yang singkat saja. Minimal. Jadi versi minimalis seperti itu. Karena Rasulullah ketika bertemu sahabat ini melihat sahabatnya sendiri ini senang baca panjang-panjang ini. Ajari sama Rasulullah yang panjang. Kalau sahabat diatasnya itu senang yang pendek, dikasih yang pendek. Jadi gak mesti. Rasul pun ngajar kepada sahabat, kadang-kadang cukup yang minim-minim saja. Misalnya ada sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, Islam itu gimana sih? Katanya Islam mudah. Kalau misalnya saya hanya sholat lima waktu tanpa tambahan sunnah-sunnahnya sebelumnya sudah,
Apakah saya masuk surga? Ya, kamu masuk surga. Jadi gampang aja. Ya minimal kalau orang itu maunya sholat wajib aja, sunnahnya nggak mau bagaimana? Ya nggak apa-apa itu. Itu yang wajib. Ya. Misalnya saya sholat 5 waktu, saya puasa Ramadan, saya zakat, kemudian saya haji. Apakah saya masuk surga? Ya. Jadi seperti itu. Tanpa melakukan yang lain, ya nggak apa-apa. Menengai istilahnya, diam aja, tidak usah melakukan yang lain, tapi melakukan yang wajib-wajib saja, itu sudah baik. Nah, kalau istilah Gusba, orang itu diam saja, niat tidak melakukan maksiat kepada Allah, itu berpahala sudah. Dapat pahala satu itu. Diam aja, enggak usah ngapa-ngapain. Yang penting tidak punya niat jahat ya, itu kepada orang lain. Dan tidak melakukan kejahatan itu. Nah, itu gampang dalam Islam itu. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sini bi isnadin sahihin an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kami pun meriwayatkan dalam kitab Ibnu Sini dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza staiqadha ahadukum falyaqul." Kalau kalian bangun dari tidur, syantara saudara kalian bangun tidur, falyaqul. Ini bahasanya berbeda redaksinya dengan yang tadi. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa ghafiri wa afani fi jasadi wa adinali bidzikrihi. Ini redaksinya begitu. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan kepadaku rohku. Kenapa? Karena ada orang yang tidak bangun lagi, Pak, setelah tidur bablas. Ya kan? Dan begitu dia bangun, dia memuji Allah. Ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagimu, ya Allah, yang telah mengembalikan padaku rohku. Jadi kembalikan lagi. Ya. Emang seperti itu. Ketika kita tidur itu dicabut, apa, jiwa kita itu. Roh kita itu dicabut oleh Allah. Jiwanya. Maka kadang-kadang kita mimpi yang macam-macam itu. Itu kalau gak dikembalikan lagi, tidak apa namanya, tidak hidup lagi, bablas itu. Nah, tergantung Allah, kembalikan apa enggak. Wa'afani fi jasadi, yang telah mensehatkan aku dalam jasadku. Wa'adhinali bidikrihi, dan memberikan izin kepadaku untuk mengingatnya. Jadi itu sebagai satu anugerah yang besar. Ketika kita dibangunkan oleh Allah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita melakukan aktivitas yang baik, yang berupa kesehatan jasmani kita dan juga kesempatan kita untuk melakukan zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik zikir yang bersifat formal maupun zikir yang sifatnya non formal. Yang formal ya sholat, itu formal. Dan zikir yang non formal apa? Ya zikir, baca tasbih, baca apa namanya, tahmid, tahlil dan sebagainya, baca Quran, itu yang non formal. Yang orang boleh pilih bebas zikir apa saja, yang penting ingat kepada Allah. Nah, ada lagi zikir yang biasa didengar oleh Siti Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu memperhatikan dan menyampaikannya kepada orang lain setelah wafatnya beliau. Hadis-hadisnya disampaikan juga kepada sahabat-sahabatnya. Karena Aisyah ini adalah istri yang paling muda ya, yang sering mendapatkan giliran karena dikasih gilirannya istri yang lain seperti Sauda. Itu kalau gilirannya Sauda, Rasul disuruh ke tempat Aisyah. Ya. Gilirannya ke Sauda sebenarnya. Karena Sauda ini sudah sepuh, agak sepuhan gitu. Karena dinikah Rasulullah sudah umur 65 tahun, maka jatahnya Sauda ini diberikan kepada Aisyah. Jadi lebih banyak Aisyah itu bergaul dengan Nabi. Karena itulah banyak hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Ya, istri Rasulullah yang terbanyak meriwayatkan hadis ya Aisyah. Nah, itulah memang Allah sudah mendesain sedemikian rupa kenapa Aisyah itu masih belia dinikahi oleh Rasulullah, karena dalam rangka
menyampaikan dakwah Islam itu setelah Rasulullah wafat. Seandainya tidak ada Aisyah yang masih muda itu, ya, yang sering bergaul dengan Rasul itu, maka mungkin sedikit hadis yang diriwayatkan melalui orang yang terdekat dengan beliau. Tapi ini Aisyah ini orang yang paling dekat dengan Nabi, tahu luar dalamnya Nabi, maka beliau Aisyah ini diberikan umur panjang dan memang dia masih sangat muda, cerdasnya luar biasa, ya, sehingga banyak hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Nah, wa rawayna fi an Aisyah radhiyallahu anha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, ma min 'abdin yaqulu 'inda raddallahi ta'ala ruhahu. Kata Rasul, barang siapa yang ketika dia bangun, ya, dari tidurnya, intinya begitu, jadi tidaklah seorang hamba itu, kalau diterjemahkan secara letter itu begitu, membaca ketika Allah mengembalikan ruhnya kepada dirinya, yaitu membaca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, illa ghafarallahu ta'ala lahu dhunubahu walau kanat mithla zabadil bahri. Nah, hadis ini ada yang mengamalkannya di saat beliau, apa namanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu bangun dari tidurnya langsung baca ini. Ada juga hadis yang lain yang mengatakan dibacanya setelah sholat, ya, setelah sholat subuhnya ini. Jadi baca setelah sholat subuh, baca, bahkan ada hadis yang lain menyebutkan 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat redaksi hadisnya di sini yang banyak tidak ada kalimat yang biasa kita baca, ya. Ya, walul hamdu yuhyi wa yumit. Kalimat yuhyi wa yumit dalam redaksi hadis ini enggak ada. Tapi enggak usah dimerasalahkan, ya. Karena itu ada riwayat yang lain yang ada mengandung yuhyi wa yumit. Bahkan ada tambahan yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. Ya. Yang menghidupkan dan yang mematikan, dan dia hidup tidak mati. Itu wa huwa hayyun la yamut. Jadi dipertegas lagi, dinyatakan lebih tegas lagi, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, karena memang dia yang maha hidup dan dia tidak mati. Jadi tambahnya itu. Dan kalimatnya, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita kan biasanya baca kan itu, ya, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ada redaksinya berbeda-beda, tapi boleh dibaca yang mana saja. Tanpa ada kata yuhyi wa yumit boleh, ada tambahan yuhyi wa yumit juga boleh, ditambahin lagi wa huwa hayyun la yamut juga boleh. Nah, gitu. Nah, kata Rasulullah, ya, sabda beliau, kalau orang baca seperti itu ketika dia setelah bangun dari tidurnya, illa ghafarallahu ta'ala dhunubahu, kemelainkan Allah mengampuni dosa-dosanya, walau kanat mithla zabadil bahri, meskipun dosa-dosanya itu sebanyak buih yang ada di lautan. Berapa banyak, Pak, buih yang di lautan itu? Kalau kita naik pesawat terbang, lihat ke bawah, ya kayak ngelihat langit, ya. Kayak ada mendung gitu. Nah, itulah buih yang ada di lautan itu sepanjang, apa namanya, laut yang kita lalui ketika kita naik pesawat terbang itu, kita lihat ke arah bawah, yang ada juga cuma kayak langit. Ada mendungnya gitu, warnanya biru, lalu ada mendung-mendung. Itu padahal itu adalah buih yang ada di laut. Nah, sebanyak itu, kalau seandainya seorang hamba ini punya dosa sebanyak itu, tapi dia ketika bangun baca tadi itu, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu diampuni dosanya oleh Allah. Tapi syaratnya
bacanya beneran. Bukan hanya umi-umi yang tidak masuk ke hati. Tidak hanya di bibir, tapi dimasukkan dalam hati. Benar-benar. Artinya apa? Serius bacanya. La ilaha illallah wahdahu la syarika. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya, wahdahu la syarika lah. Maha Esa dia. Tidak ada sekutu baginya. Ya. Baginya segala kekuasaan, baginya segala puji-pujian, dan dia kuasa atas segala sesuatu. Jadi itu terjemahan dari kata zikir yang kita baca itu. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya ya, yang bagian-bagian itu ya. Sedikit lagi nih ya. Wa rawayna fi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min rajulin yantabihu min naumihi fayaqul alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqdata alhamdulillahilladzi ba'athani saliman sawiyan asyhadu anna Allah yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir illa qala Allah ta'ala sadaqa 'abdi. Ini ada lagi Abu Hurairah riwayatnya lain. Beliau menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasul mengatakan ma min rajulin yantabihu min naumi, tidaklah orang yang seseorang yang bangun dari tidurnya lalu dia mengatakan tadi alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqdha, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan tidur dan bangun, ya, segala puji alhamdulillahilladzi ba'athani saliman sawiyan, segala puji bagi Allah yang telah mengutusku dengan selamat, ya, dengan selamat dan sejahtera. Asyhadu anna Allah yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Singkatnya ya, aku bersaksi sesungguhnya Allah menghidupkan orang yang mati dan dia sekuasa atas segala sesuatu. Ya. Kecuali Allah mengatakan begini, shadaqa 'abdi. Benar hambaku. Hambaku benar. Jadi ketika kita memuji Allah bahwa Allah yang menghidupkan kita yang telah mati, artinya yang membangunkan kita dari tidur kita, itu dikatakan oleh Allah, oh benar apa yang dikatakan oleh hambaku. Baik Bapak sekalian, jam 6 gimana? Biasanya jam 6 selesai ya. Mbak khatib biasanya gitu, tepat waktu. Ya, jam 6. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Kita doanya subhanallah bihamdih, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qurani yaman ma hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.